Pertanyaan selanjutnya, pada ngapain sih? Beli antibiotik di mana ya? Pulaunya ada di Indonesia. Pulaunya di negaranya ada di Indonesia. Nah, negara Indonesia ada negara pulauan banyak. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Iya, karena Nadila nggak tahu cara orang masak dodol itu pakai dayung. Iya benar lah. Iya. Beneran pakai dayung. Soalnya masaknya gini. Beneran tetangga saya masak dodol pakai dayung. Gini tiba-tiba nyampe Pulau Seribu loh. Oke, sekarang kita sambut host kita yang paling manis dari sirup lebaran, El Surya Insomnia. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Arisan Kocok. Kapten timnya masing-masing dua, ya. Yang pertama ada bapak dan anak, Pak Jarwo dan Putri. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Maafin saya Pak Jarwo. Ya sama-sama. Maafin saya Pak Jarwo. Sekali aja. Salah. Baru. Banyak salah Pak Jarwo. Minta maaf bikin salah lagi. Ya. Maafin. Nih saya bersama anak. Nah ya anak. Iya. Anaknya Pak Jarwo. Iya dong. Iya. Surya. Oh, di mana tinggalnya? Ya di rumah gua dong. Tahu apa yang nyaut? Lah. Ibu Tika, apa kabar? Sehat ya, Ibu Tika ya. Awas, Bapak awas. Saya mau salaman Ibu Tika. Bu Lisa, Bu Amara sehat ya? Hari ini di bawah Pak Jarwo dapat hadiah banyak jutaan rupiah ya. Amin. Lanjutnya tim suami istri Eno dan Nadila. Halo. Bersama ibu-ibu dari mana? Subang. Dari Subang? Iya. Kapan nyampe Jakarta? Jam 12. Jam 12. Ya. Dari Subang Hamin 2 katanya, benar? Enggak ya? Nginep dulu. Oke. Lanjutnya tim Bocah Kosong, Bedu dan Cika. Baik, ibu-ibu dari mana ini? Dari Jakarta. Dari Bekasi. Dari Bekasi dari mana? Dari Bekasi dari Jakarta, dari Bekasi Tangerang kita kumpul di rest area. Oh, di rest area. Oke. Ya, mudah-mudahan Nadia dapat banyak hari ini ya. Yeah. Oke, kita langsung lagi dia babak yang pertama. Di babak pertama kita akan main cerdas cermat dengan hadiah 3 juta rupiah. Cara bermainnya seperti ini ya bapak-bapak, ibu-ibu. Masing-masing kapten akan maju untuk mewakili timnya untuk bermain. 3 orang kapten harus menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ada 10 pertanyaan. 20 poin untuk pertanyaan yang berhasil dijawab. Dan untuk menjawab pertanyaan, Anda harus menekan bel. Bukan bel yang itu ya, tapi nanti saya akan siapkan belnya. Iya, Pak. Bel-bel apa yang banyak penduduknya? Bel apa sih, Pak? Belgia. Wah, keren. Banyak penduduknya. Betul, apa? Tadi barusan kapten. Kapten. Kok kayak merek? Orang tua. Pak Jarwo ini udah tua banget, ngomongin. Bahkan saking tuanya Pak Jarwo, dia sama bapaknya beda 2 tahun doang. Oke. Jadi main bangga nih. Iya oke, sebentar tunggu dulu. Ya. Iya, segala bentuk curangan akan berakibat pada pengurangan poin sebesar 100 poin. Ya, dan di rumahnya kue-kuenya semua kita ganti pakai sagon. Harus pakai sagon. Gak ada nastar, gak ada kue coklat, gak ada. Sagon semua. Gak ada, sagon semua. Kalau ngomong muncat, Cur, kalau ngomong. Biarin pada ngeres ntar rumah lu. Oke. Yang pertama silakan masuk, kaptennya maju masing-masing satu, silakan kirim. Kita? Iya. Eh, siapa aja? Bebas, satu aja. Semua satu. Ayo, kamu dulu. Oke. Ada berapa nih? Berapa nih? Sini, mau kemana lu sini? Mau ngambil hadiah, Cur. Lu di mana? Eno di tengah. Oke. Apa sih? Kenapa nabrak? Beduk geseran dikit. Ya kan? Remaja, dewasa, nyaris. Kan siapa? Eno, maaf ya. Astaga, kurang geser dikit. Tinggal bilang doang kan bisa gua geser sendiri. Saya bantuin. Kenapa harus dia? Saya bantuin. Gak perlu. Iya. Memang respect. Harga diri gua jatuh jadi. Iya respect, saya respect. Ya udah ayo. Nah ini dia belnya. Oh ini belnya. Silakan dipakai masing-masing.
Bel ini belnya, Pak. Oke. Kok belnya dipalas? Untuk membunyikan bel ini tidak boleh menggunakan tangan. Jadi silakan Anda benturkan kemanapun. Ting, belnya jawab. Contoh. Nah, gini. Oh, Bedu tahu jawabannya? Iya. Ting. Nggak bunyi berarti harus ke benda padat. Oh, gue warnanya ting sih. Lompat. Pokoknya sampai bunyi aja. Oke, target kita ada satu di babak satu ini, ada yang gegerotak aja. Ya. Oke. Maaf ya, gue cek dulu. Oh, bunyi. Emang segitu sakitnya? Mas, sakit dong! Nggak bunyi, gue coba tes dah. Gue nggak bisa mikir, Sur. Gue nggak bisa mikir gimana lo. Ayo, Penjaro. Pertanyaan yang pertama, 20 poin. Orang yang bertugas mengarahkan aktor dalam sebuah film disebut... Gak boleh pakai tangan. Oh, gak boleh pakai tangan. Sutradara. Sutradara betul. Yeah! Oh, gak boleh pakai tangan, Eno. Oke, lagi. Okay. Bebas, pakai apa aja. Encok dong. Niat banget. Tidak, boleh sih dong, boleh. Iya, boleh, bebas aja. Kasihan banget, ngerjain orang. Ya. Gue udah siap nih. Pertanyaan selanjutnya poin 20. Ya. Alat musik rebab berasal dari... Pak Jarwo, jawabannya apa alat musik rebab? Alat musik rebab dari mana? Alat musik rebab. Hah? Alat musik rebab. Oh, dari Arab. Salah. Alat musik rebab. Betawi, dari... Jakarta. Kamu udah bunyiin dulu. Bunyiin dulu. Cepat. Eno, Jakarta. Betawi, betul. Tadi kan jangan kepada dia, Pak. Bunyi lu. Ya Allah. Kenapa? Bunyiin, Pak. Pertanyaan selanjutnya, poin 20. Ya. Kejuaraan bulu tangkis untuk Regu Putra disebut apa? Sedu. Bedu. Bedu. Sedu, ya. Ada jurinya, Bedu, silakan. Thomas Kahn. Lu gak liat gua tadi. Siapakah penyanyi lagu yang berjudul Januari? Ayah! Sedu, Pak. Siapa? Bedu. Glenn Fredly. Apa? Orang. Sel darah merah. Bahasa lain sel darah merah. Sel darah merah. Allahu Akbar. Gua. Darah putih. Ajar lo. Hemoglobin. Salah. Darah putih itu. Aduh. Sel darah merah. Hah? Sel darah merah. Sebutan lain sel darah merah. Sel darah merah. Sel darah merah. Kurangan sel darah merah ya? Sel darah merah. Dan sel darah merah aja. Tiga. Nyerah. 2-1. Jawabannya adalah eritrosit. Oh. Susah. Hemoglobin adalah zat yang ada di dalam sel darah merah ya, untuk mengikat oksigen. Mau kemana lagi nih orang tua nih? Terlalu aja. Pertanyaan selanjutnya, Dewi Gita merupakan istri dari seorang penyanyi. Ayo! Pak Jarwo. Dewi Gita suaminya. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Arman Maulana. Arman Maulana, 20 poin. Tadi katanya Bedu, makanya gue jawab. Enggak, gue manggil lu doang. Wah, kok mau ngapain lagi? Apa kepanjangan dari bonyok? Hah? Ayo, bonyok. Anak gaul. Bokap nyokap. Bagus. Mana? Jembatan Suramadu. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura disebut? Aduh. Hah? Bedu. Ya. Dia gak dengar pertanyaan. Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu betul, 20 poin. Pertanyaan selanjutnya, pada ngapain sih? Lo mau kemana tuh, Bang? Lo mau kemana, Bang? Kuat amat jalan-jalan ya, orang tua. Pertanyaan selanjutnya, Abizar Al-Ghifari merupakan anak dari... Bedu. Almarhum Ustaz Jeffrey. Almarhum Uje, betul, 20 poin. Sama James John. Udah cemek nih dia nih. Bandung. Gak ada yang nanya main Bandung aja. Aduh, kepala gue. Pertanyaan terakhir, dalam penanggalan Islam, lebaran tahun ini jatuh pada tanggal? Aduh. Eno. 22.
April. Tanggal, tanggal, tanggal ini. Empat penanggalan Islam. Satu Sawal, satu Sawal. 14, 14 Hijriah. 14, 14 Hijriah, satu Sawal. Betul, 20 poin. Cuman dulu, Eno. Oh? Silakan balik lagi, udah selesai. Udah selesai, Pak. Udah selesai. Pala aman. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Beli antibiotik di mana ya? Enggak, kita mau lihat skor. Bang, 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 bang. Ojek. Ojol, ojol. Kita akan bagi hadiah siapa yang menang di tim Pajar Uang 40, tim Eno 40, tim Bedu. 100 poin, 3 juta rupiah. Dapat berapa dia? Silakan. 3 juta, Pak Jarwo. Kocak bu, kocak. Thank you. Ya lo, hasil geger otak ya. Mau ngapain tuh? Mau apa? Mau apa? Mau dari apa? Mau dari otaknya ya? Pusing malah. Pusing malah. Apa? Dispenser! Oh, dapet dispenser. Alhamdulillah. Wow. Ibu, hadiahnya bu. Allahu Akbar. Nih. Dapat dispenser masing-masing satu. Dapat ya, nanti dibawa pulang ya, Bu ya. Oh, cepat-cepat dapat dispenser. Bu Jarwo. Nanti di bawah selanjutnya akan ada 5 juta rupiah plus hadiahnya. Apa kira-kira hadiahnya? Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Arisan. Pulaunya ada di Indonesia. Pulaunya? Pulaunya di negaranya di Indonesia. Indonesia. Nah, negara Indonesia ada negara pulauan banyak. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Babak kedua dengan hadiah 5 juta rupiah. Kuis di sini doang yang hadiahnya langsung dikasihin ya Bu ya. Iya. Yeah. Yeah. Betul. Makanya. Hidup Arisan. Hidup. Arisan. Jaya, jaya, jaya. Go. Jangan-jangan itu prediksi jaya, jaya, jaya. Kan kita suruh prediksi katanya habis ini suruh. Iya, Bu. Mari Bung rebut kembali. Tiba-tiba mari Bung rebut kembali apa? Oh biar semangat. Yes. Oke, oke, oke. Kita akan mulai babak selanjutnya. Ini dia games Kamu Nenye. Permainannya akan dimainkan secara berebutan. Dicek dulu belnya, Pak Jarwo. Kurangin poin lagi. Nandila. Bedu. Kita boleh. Oke, pastikan mencet belnya yang lama ya. Karena kalau dipencet, tim lain nggak akan bisa bunyi lagi. Oke. Jadi ada gambar yang harus Anda lihat. Dan Anda kira-kira sendiri apa pertanyaan dan apa jawabannya. Ya itu. Enggak, kan host ada host. Ya. Jadi host yang ngasih, kita peserta yang jawab. Kan itu di kuis-kuis lain. Kalau di kuis ini kan beda. Jadi kita ini yang saya yang bikin games ini, jadi emang biar saya enggak capek aja, ya. Jadi nanti saya akan kasih gambar, kan Anda tebak sendiri apa kira-kira pertanyaan dan jawabannya. Kita akan tampung dulu siapa yang benar, dia akan dapat 20 poin. Oke? Okay? Kalau salah? Oke. Okay. Kalau salah? Kalau salah dikurangin 10 poin. Kita akan lanjut. Ini dia. Foto yang pertama, poin 20. Lihat gambar berikut ini. Ya, silakan tim Eno duluan. Apa kira-kira pertanyaan dan jawabannya? Apakah makanan di saat lebaran? Iya, jawabannya? Ketupat. Ketupat, baik. Ya silakan Bedu. Wadah apa yang dipakai untuk ketupat? Piring. Piring, ya. Oke. Kenapa wadah? Ketupat udah, dari daun apa? Daun kelapa. Daun kelapa. Ya. Berarti jawaban dari Pak Jarwo daun kelapa. Kelapa. Dari Eno ketupat. Ketupat. Dari Bedu piring. Piring. Ya. Kita lihat jawabannya adalah apa bahan dasar ketupat? Minus 10, minus 10. Oke, oke, oke. Lihat gambar berikutnya, poin 20. Lihat gambar berikut ini.
Nah, ya. Silakan. Nadila. Ini ada di daerah mana? Ya. Semanggi. Semanggi. Baik, kita tampung jawabannya Semanggi. Pada puyeng. Minum paracetamol kalau puyeng. Ya, Simbedu. Itu banyakan kendaraan apa? Busway. Busway, baik. Baik, cara berpikir yang kritis namun tidak penting ya. Silakan tim Pak Jarwo, Putri. Apa bentuk? Mana bukan pelonjong marah itu, bukan? Pak, keburu lapor Pak mulai ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu, membentuk hewan apakah kupu, jalan ini? Oh kupu, iya, masuk asal. Oke. Tinggi. Kita lihat jawabannya adalah kuning merah. Jembatan ini berada di pulau-pulau Jawa. Iya. Pulau Jawa. Aanajen-najen. Apa? Ini mah kita enggak bakal bisa jawab sih. Iya. Jembatan ini ada di pulau. Milik ini mah kita enggak bakal bisa jawab. Paling minimal provinsi lah, Sur. Bah, minimal provinsi. Kalau Jawa tuh lebih kepada pertanyaan untuk provinsi Jawa Timur, di ada pulau, di pulau apa? Pulau apa ini? Ini ada di kota yang Jakarta, provinsi ya. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Ada di Jakarta. Pulaunya? Pulaunya ada di Indonesia. Pulaunya di negaranya di Indonesia. Nah, negara Indonesia ada negara pulauan banyak. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Percuma Anda berbicara. Ternyata tidak bakal diterima. Ya pergi dia. Tadi kan udah ngomong, bilang percuma, apa aja. Pertanyaan selanjutnya, minus 20. Lihat gambar berikut ini, poin 20. Yang penting jawab dulu. Hah? Ya. Hijau. Hijau. Apa warna? Apa warna boneka ini? Ya, apa warna boneka ini? Hijau. Boleh, kita tampung. Bedu. Barney. Hah? Barney. Barney mau dinosaurus. Eh, bukan Barney, bukan apa tadi? Kojia. Iya. Yang tadi skip ya? Iya. Kosong. Oh, buaya. Ah, itu. Jadi cipung. Hah, cipung? Ya, mainan cipung. Mainan siapa kak ini? Mainan ya. Cipung. Anak Raffi Ahmad, cipung. Masuk akal. Yang seperti dinosaurus. Tinggal Pak Suhaimi nih. Pak Suhaimi gimana, Pak Suhaimi? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu. Nama gue diganti mulu lagi ya. Pak Jarwo, suster ini. Pak, saya mau ke rumah bapak saya ini. Jawab bapak bulan. Sabar. Buaya lagi duduk. Buaya lagi duduk. Buaya lagi itu duduk. Itu buaya emang bukan. Sedang apakah dino. Buaya ini buaya gitu ya? Tuh. Bukan dino. Bukan okay. Buaya. Kita lihat jawabannya adalah apa bahasa Inggris dari buaya? Krokodil. Krokodil. Masa gini aja enggak tahu. Bahasa Inggris dari buaya. Krokodil dari mana? Krokodil. Bahasa Inggris dari buaya. Ya, tapi kan buaya saja buaya kan tadi kan? Iya, itu kan hewannya buaya. Iya. Krokodil sama aja kan bahasa Inggris. Artinya buaya. Kan pertanyaannya lihat apa bahasa Inggris dari buaya? Lo enggak bisa. Jadi begini. Krokodil salah-salah aja. Buaya-buaya itu kan yang lain. Enggak ada. Enggak adanya yang itu fotonya, Pak. Ada lagi. Dalam arti maksud saya. Yang namanya buaya beda-beda. Satpol PP. Satpol PP. Maaf Pak, saya ikut-ikutan diajak bapak saya. Cuma Remi doang. Ayo lanjut. Ya Allah. Ini pertanyaan terakhir aja, saya capek dah. Ya Sur, susah. Susah ya. Foto selanjutnya silakan lihat foto berikut ini. Nah. Keju berasal dari... Gak tahu. Makanan ini dari bahan nah. Apa dan sedang diapain? Apa yang sedang diapain gimana sih? Gimana makanan ini dari bahan? Bagaimana? Susu. Keju. Makanan ini dari bahan apa? Keju. Jadi mau ambil yang mana? Keju terbuat dari mana? 3, 2, 1 ambil yang mana jawabannya? Keju. Susu deh. Susu, oke. Bedu. Apa makanan tikus keju? Belanda. Jawabannya keju. Makanan tikus. Oke. Okay. Pak Hermawan Hoirudin. Tanya siapa?
Jawabannya apa? Apa jawabannya? Jawabannya tim Anda lama terus dari tadi. Apa? Silakan. Belanda. Oh ya, negeri keju dari Belanda. Keju. Banyaknya ada di mana? Oke, baik. Kita lihat jawabannya adalah Sukarno. Wow, lumayan. Kok bisa? Apa dasar pembuatan keju? Susu. Ih, gak tahu. Ih, gak tahu. Selanjutnya, lihat ya. 20 poin. Lihat gambar berikut ini. Abis deh kita nih. Dia pakai baju warna. Gambarnya Eno. Suami siapa dari istri Eno? Ini dulu. Tim tangan dulu ya, silahkan. Siapa istri Eno? Nadila Ernesta. Siapa istri dari orang ini? Nadila Ernesta jawabannya. Oke. Tim dulu silahkan. Kok orang ini yang kenal sama gue loh? Enggak maksudnya. Dan pertanyaannya orang ini gitu. Oh, iya. Iya. Apa grup band dan posisi orang ini? Netral dan drummer. Mbak, satu jawabannya. Netral aja. Netral. Oke, silakan. Drummer deh. Ambil drummer. Tadi kita mau netral. Jadi ambilnya drummer. Gua sih. Drummer. Itu nggak tahu. Oke. Siapa dia? Itu siapa? Nadila, netral, drummer. Iya, nggak tahu gimana. Finalnya apa nih? Drummer, oke. Kita lihat. Jawabannya adalah... Apa bukan selebrasi? Kok pakai selebrasi? Iya benar. Pakai selebrasi. Padahal bukan dia yang jawab. Berarti gue visioner ya, Sur? Apa? Gue visioner, netral gue jawab, benar. Amper gue jawab. Benar, visionernya dapat, tapi bingung. Salah jawabannya tetap aja. Jadi yang menang siapa? Bocah osok. Minus 50, minus 20, minus 20. Oke, ada pertanyaan. Banyak banget, Sur. Lu salah mulu dari tadi. Udah, Sur. Ntar kalau gua abis, Sur. Lama-lama, Sur. Ya urusan. Mana harus jawab lagi. Ya iyalah. Ini lihat foto 20. Berikut ini. Minus 20, ntar lagi turun salju nih. Iya, bukan suhu, Pak. Lihat ini, foto ini. Nah. Silakan jawabannya apa kira-kira. Chico Jessica. Pasti mau jawab model, penyanyi, ya kan? Tanggal kubur. Iya, ini penyiar. Lisa Blackpink, Lisa udah. Blackpink, ya kan? Ini mah banyak ini, Lisa Fotonya Blackpink. Fotonya Chica Jessica. Ini mampus, apaan dong? Ayo, kira-kira Dwi Andika. Apa? Mantannya. Dwi Andika. Eno, silakan. Tim Eno. Apa? Jawabannya apa? Eno netral, jawabannya. Bajunya warna putih. Bajunya pakai baju warna. Oke, jawabannya berarti putih. Putih. Kurang kayaknya. Oh. Ayo. Apa ya? Tim Bedu. Ya udah. Ya udah Dwi Andika aja. Dwi Andika. Siapa mantan pacar dari terserah artis berikut ini gitu. Iya. Ya. Warna apa yang? Ya udah dijawab warna. Warna apa backgroundnya boleh tuh abu-abu bakso. Gelang. Warna gelang. Pak Jarwo, nama kakaknya siapa? Hah? Siapa nama kakaknya? Capek banget. Capek banget. Gak tau nama kakaknya siapa. Pak Jarwo, yang empat. Jenika. Yeni. Hah? Nama kakaknya. Nama kakaknya siapa? Yeni bukan. Deni. Nama kakak lu. Okay. Nama kakak lu siapa? Oh ini udah jawab. Ya udah jawab. Jawab. Yayan Lydia. Ya. Ah, jawab dah. Jawab. Yayan Lydia ya. Ya udah. Siapa lu kakak aman? Katanya kakak gua, dia pasti lihat di Google. Iya. Iya benar. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah wow. Artis ini berasal dari kota Bandung. Sur, kenapa enggak gambar gedung sate sih? Hah? Udah lumayan ini gambar bakarannya udah lumayan. PVJ gitu. Ya ini kan kita nanya artisnya bukan. Kalau nggak Ridwan Kamil gitu loh. Ya kan kita nanya elunya. Biar orang-orang tahu lu dari Bandung. Orang-orang kan taunya lu dari tepung beras. Nih pertanyaan terakhir, ayo. Klarifikasi dulu ya, Yen Lydia bukan kakak lagi. Gua. Yen Lydia bukan kakaknya dia. Itu wartawan nggak tahu dari mana. Ya. Bukan. Kakaknya dia slang, kakak slang. Lanjut. Lihat gambar berikut ini.
hijau banget. Nah. Silakan. Siapa? Ahmad ya. Eno, tim Eno, tim Eno. Iya, tim Eno dulu. Tunggu. Ya, silakan. Ahmad ya, Ahmad ya. Fotonya baju cipung. Lima. Anak siapa kali dari? Empat. Anak Sultan Andara. Sultan Andara. Asli dari mana? Sultan Andara. Anak dari siapakah dua anak ini? Gini ya. Ya. Kira-kira begitu ya. Ya, itu begitu pertanyaannya. Ya, Bu, silakan. Rayanza. Cipung. Cipung. Ya. Rayanza apa Cipung? Cipung. Cipung, baik. Lima dulu. Nagita aja deh. Nagita Slavina. Ibu dari dua anak ini adalah Nagita Slavina. Oh baik, masuk akal. Daripada masuk siang. Bener. Pulangnya masih. Ini ibunya, ini bapaknya. Ini berdua. Kita lihat. Karena berdua, bukan Cipung doang. Jawabannya adalah. Ih, Cipung. Apa sih? Ada berapa sebelah anak ini? Dua. Yaduh kita. Emang? Emang kita gak bisa ngeliat, Sul? Emang kita gak bisa lihat? Gak bisa. Kan kasih tahu tuh dua. Iya bisa. Cuman kan ditanya ini berapa jumlahnya. Ya gak perlu lah. Segala sesuatu yang sudah terjawab dengan secara kasat mata. Gak perlu jadikan pertanyaan. Yang lain-lain juga udah kejawab. Kasat mata. Elah. Pulang kemana, Pak? Tasik. Oh pulang ke Tasik. Gak punya keluarga. Anaknya di mana? Hilang. Ya ampun. Ikut saya aja ya. Suaminya, suaminya pencipta lagu. Siapa ini? Pak Kasur. Pak Kasur. Kita akan bikin skor siapa yang dapat 5 juta rupiah. Tim Pak Jarwo minus 40, tim Eno minus 40, tim Bedu minus 70. Yes! Paling banyak minusnya. Gua lupa kalau minus. Gua milik mah. Pertanyaan rebutan. Ayo rebutan. Udah Sur, abis skor gua ntar Sur. Buat tim Pak Jarwo dan tim Eno. Oh iya. Ini pertanyaan apa tadi Surya? Ya serah gua aja. Suka-suka dia kan? Suka-suka dia bener. Ah, oke. Aho. Kalau berhasil jawab ditambah skor 20. Oke. Nih, saya megang hair dryer. Iya. Berapa watt hair dryer yang saya pegang? Yang paling deket dia yang menang ya. 450. 450 biasa. 450. 450 watt. Iya biasa. Tim Pak Jarwo. 200. Dia salah kan? Ya enggak tahu. Yang paling dekat kita jadi menang. Yang paling dekat menang, ayo. Tadi jawabannya 450. Pak Jarwo. 280. 280 watt. Jawabannya adalah? Tadi kayaknya. 650 watt. Kita udah dapat 5. Kalau ini 650. Oh iya. Hadiahnya adalah T-shirt. Iya. Yeah. Alhamdulillah dapat. Satu orang dapat satu. Ih, pegang nih, Bu. Yuk peluk-pelukan dulu kayak habis bikin gol ya. Nanti di bawah selanjutnya ada 7 juta rupiah, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Arisan. Iya, karena Nadila nggak tahu cara orang masak dodol itu pakai dayung. Iya, benar lah. Iya. Beneran pakai dayung. Soalnya masaknya gini. Beneran, tetangga saya masak dodol pakai dayung. Gini, tiba-tiba nyampe Pulau Seribu loh. Cika sama Bedu udah dapat 3 juta, tim Eno sama Nadila udah dapat 5 juta. Tim 7 juta. Tim Pak Hermawan Widianto belum dapat apa-apa. Mudah-mudahan di babak selanjutnya ini ada hadiah 7 juta rupiah. Kita akan langsung main games babak ketiga. Ini dia tebak gaya. Let's go. Sorry ya. Kantongnya nggak muat, Surya kantongnya nggak muat. Ini muat nih. Mana? Muat. Nitip dulu ya. Oke, kita akan main tebak gaya. Jadi kapten satu nanti akan maju ke depan untuk mempraktekkan gaya. Ada siapa gitu? 3 soal. Aku aja. Poinnya masing-masing soal berapa? 50 poin untuk soal yang terjawab. Berarti ada maksimum, kategori soal? Nggak ada. Maksimum poinnya
150, ada 3 soal. Jadi nanti kapten akan di tengah memperagakan soal ke timnya. Nanti timnya yang akan menjawab. Kalau berhasil menjawab satu soal dapat 50 poin. Oke? Ada waktu 60 detik untuk 3 soal. Oke, jadi pastikan kalau mau efektif waktunya jadi dipas aja. Oke, ya. Oh, oke. Buat yang menang di babak ini silakan bawa pulang 7 juta. Tiga juta. Bukannya besar di kuping. 5 juta. Kamu itu. Apa? Kak Jarwo ini sampai dibikinin lagu sama Tulus loh. Yang mana? Manusia manusia kuat itu kita. Jarwo Jarwo yang kuat itu dia. Lagu Tulus. Oke, yang pertama main tim Pak Jarwo maju. Putri silakan. Oke. Surya, ini anaknya Pak Jarwo. Anaknya Pak Jarwo. Apa? Kandung. Kandung. Emang buah jatuh jauh banget dari telurnya. Soalnya tenang-tenang bocah tuh jauh makin jauh. Ya. Kandung ini. Kan. Ini kita ikutan. Yang pertama soalnya ini, yang kedua ini, ya, yang ketiga. Dia aja. Jangan, nggak boleh diomongin. Kalau lupa boleh lihat lagi. Boleh, boleh, boleh. Nggak boleh diomongin ya, hanya digerakkan aja. Ada 60 detik ya, untuk menggerakkan 3 soal ini. Baru. Enggak. Yang mana dulu sih? Yang atas dulu ya? Iya. Oke. Okay. Jadi soalnya yang ini, yang pertama. Nanti kamu menggerakkan. Hei, gue nggak apa-apa lu dong temennya. Lu mau punya mertua kayak gini? Siapa namanya, Sen? Anjani. Anjani. Hmm. Kamu kayak tipe karakter yang sabar ya. Hmm. Kayak pasti di sekolah kan diceng-cengin mulu. Kan jarum lu. Oke, siap. 60 detik untuk tim Pak Jarwo. Kita mulai dari sekarang. Menanam padi, betul. Satu kata. Itu deh. Ya. Cuci baju. Pas. Oke. Gimana? Pas. Oke. Ya, cuma 3 soalnya. Masih banyak waktu, ayo. Minta makan. Korupsi. Bingung. Suap. Taruh kantong. Bilang. Duit. 8. Rezeki. 7. Bukan kantong, uang logam. Uang logam. 4. Duit. 3. 2. Masuk kantong, makanan masuk kantong. Rezeki. Permen. Yang kedua itu, yang gini. Membeli permen. Hah? Beli permen. Beli permen ini. Membeli permen. Jadi permennya segenggam. Maksudnya permennya segenggam. Beli. Makannya segenggam juga. Ya, satu-satu. Makannya satu-satu. Ya. Permen yang tadi yang terakhir yang gini. Fotokopi. Oh, susah sih. Apa wajar, Ro? Kopi dipoto gitu. Bukan, ngapain fotokopi. Fotokopi. Nanti di fotokopi sendiri gitu ya. Dan sekali cuma satu soal, berarti cuma dapat 50 poin. Silakan. Saya ambil yang cepat aja. Lanjut ya. Tim Eno, silakan maju. Siapa? Kamu. Oke. Dua lapan. Gak boleh ngomong ya, Dil. Hmm. Ya, 60 detik ya. Hmm. Siap, ibu-ibu. Kalau jawab satu-satu, jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Okay. 60 detik untuk tim Nadila dari sekarang. Cuci piring, betul. Cuci baju. Pompa ban. Pompa ban, betul. Sekarang, gak bisa, cuma tinggal satu. Sikat gigi. Bukan. Masak yang keras. Masak panjang. Foto. Masak yang keras. Kopi. Masak daging. Masih lama, yuk. Masak karet. Masak. Ah. Masak. Ah.
ngomong. Gak boleh ngasih. Masak yang keras. Gak boleh ngomong. Masak. Kasih makan. Masakan alot. Masakan keras. Ya. Sate. Masakannya gak enak. Hah? Siapa suruh masakannya gak enak? Masak. 5, 4. Masak daging. Salah. Apa ya? Masak dodol. Oh, masak dodol kan dari gini. Ah. Aku kira pakai kare. Iya, karena Nadila enggak tahu cara orang masak dodol itu pakai dayung. Iya, benar dah. Iya. Beneran pakai dayung. Soalnya masaknya gini. Beneran tetangga saya masak dodol pakai dayung. Gini tiba-tiba nyampe Pulau Seribu loh. Apa dua? Alhamdulillah. Dua tanya, satu poin. Yes, semangat. Bisa sih. Tim bedu maju. Aku kira masak pakai daging. Orangnya gini ya? Sur. Saya masak dodol, tunjuk dia nih dodol. Iya, nih dodol nih orang. Dodol orangnya. Oke. Takutnya ganggu. Oh, aku mau taruh aja, takutnya ganggu. Bismillah, mudah-mudahan. Oke, siap Edo? Ya. 60 detik, gak usah terlalu buru-buru. Ya. Coba tangannya gini. Ih, kita tangan Doraemon. Bulat. Ya Allah. Paling-paling bandel. Siap. 60 detik, kita mulai dari sekarang. Dua kata. Nimba air, betul. Martabak kacang, telur spesial. Martabak. Satu, yang keduanya. Spesial. Oh, yang kedua martabak. Adonan martabak. Masak martabak. Bikin martabak. Lepas. Selfie. Tadi ada bikin sama dengan itu ada persamaan. Gak bisa. Membuat. Yang kita pengen kata yang ada di sini. Apaan? Sejahat apa sih lo jadi orang? Lah emang gitu. Bikin martabak kan? Gak bisa disama-samain. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Bikin apa buat? Oke, kita lihat skornya. Tim Bedu 100, tim Eno 100, tim Anto Hermawan 50. Sekali. Padahal dikit doang ya bikin. Dan kita akan mengundi siapa yang akan mendapatkan hadiah 7 juta rupiah. Bagi dua aja. Jangan gue dong. Bagi dua katanya om. Bagi dua aja. Mau bagi dua? Dengan bagi dua. Pasti dapet. Deal gak? Bagi dua. Deal gak? Salaman. Bagi dua. Oke. Bagi dua. Gak tau siapa yang menang kan. Sini. Pak Jarwo sini lihat gak? Bedu sini, tim Eno sini. Ini Pak Jarwo gak diajak. Mau lihat tuh. Pak Jarwo gak diajak. Mau lihat. Air sudah kelihatan. Tim Bedu 1 juta. Tim Eno 1 juta. 1 juta. 1 juta. 3. Sur, bagi 2. Ini bagi wasit. Meninggal dong. Berarti 1 juta bagi 2 gope-gope ya. Jadi sarang 3,5 ya. Sah? Kirim satu orang dari masing-masing tim, ada satu orang perwakilan, silakan. Enggak ya. Ini dari, ya silakan Mbak Ade. Silakan dilempar untuk menentukan siapa yang dapat kocokan hadiah. Mau siapa duluan? Duitnya taruh dulu, ditenteng-tenteng aja. Tapi masuk bapak bonus doang, 10 juta. Duit dulu dah. Ya, si Denny, Mas Gue lagi. Silakan, Mbak Sri. Gak menang, gak kalah nih. Lempar kanan, ya Allah. Satu. 4. Yang banyak kan yang dapat ya? Yang banyak kan yang dapat. Iya. Iya, sayang nih. 6. Silakan kocok.
Rame banget ngocok nih. Satu aja. Lah dimasukin dua-duanya, tinggal ngambil satu doang. Dan hadiahnya adalah minyak goreng. Alhamdulillah ya, masing-masing dapat satu jerigen minyak goreng buat lebaran. Ya, masing-masing dapat satu tuh di belakang Bu. Ya. Buat dia buat lebaran. Ibu Jarwo. Oh iya Ibu Jarwo. Nanti kita akan cari tahu siapa yang masuk nomor grand prize setelah satu tetap bersama kami di Arisan. Cocok. Menjelang hari raya biasanya kita mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Pertanyaannya adalah siapa orang yang pertama kali mencetuskan adanya THR keagamaan di Indonesia? Sama kami di Arisan Kocok Terus. Kita akan cari tahu siapa yang masuk babak grand prize, tapi sebelumnya kita mau kasih hadiah hiburan dulu untuk timnya Pak Jarwo yang hari ini belum dapat hadiah. Yes, makasih. Ini dia hadiah hiburan untuk tim Pak Jarwo. Masing-masing dapat toples. Iya. Wah. Bang Jarwo dapat tempat buat tidur. Lumayan. Buat makan. Toples. Buat naro spageti. Ya bolongin aja anak ini. Sepatu bot. Oke, makasih. Buat naro sepatu bot juga bisa. Tipis. Kita akan cari tahu siapa yang masuk ke babak grand prize. Tim Pak Jarwo 50, tim Enos 120, tim Bedu 130. Tim Bedu masuk ke grand prize. Silakan maju satu orang kapten dan satu orang peserta. Oh, alhamdulillah masuk lagi ya Allah. Siapa yang muter? Go. Udah siap? Pinter kan? Yes, kita mulai. Ini dia babak grand prize. Let's go. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Ada tiga pertanyaan masing-masing 10 juta rupiah. Jadi nanti di pertanyaan kedua nanti saya akan tanya mau lanjut atau stop. Karena di pertanyaan ketiga kalau Anda salah Anda balik lagi ke 10 juta rupiah. Stop. Tambah 10 juta aja. Ya. Gak bisa, belum ditanyain. Stop aja. Hanya boleh berdiskusi cuma Bedu sama Mbak Ade aja. Yang lain gak boleh ngasih tahu ya. Call friend gak ada sama Tantowi sana, sama Mas Tantowi. Kalau call friend. Oke, kalau berhasil tiga-tiganya dijawab, silakan bawa pulang hadiah 30 juta. Pertanyaan pertama untuk 10 juta rupiah. Menjelang hari raya biasanya kita mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Pertanyaannya adalah siapa orang yang pertama kali mencetuskan adanya THR keagamaan di Indonesia? A. Muhammad Natsir. B. Susanto Tirtoprojo. Sorry saya ulangi. B. Susanto Tirtoprojo. C. Sukiman Wirjo Sanjoyo atau D. Juanda Kartawijaya. Makan tuh THR. Siapa yang pertama kali mencetuskan adanya THR keagamaan di Indonesia? A. Muhammad Natsir, B. Susanto Tirtoprojo atau C. Sukiman Wirjo Sanjoyo atau D. Juanda Kartawijaya. Telepon keluarga. Ini mulai diadakan di 1951 untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Berarti eranya Bung Karno ya, Surya? Waktu zaman Presiden Bung Karno ya? Ya kali. Muhammad Natsir nih, Sur. Apa yang bisa di... Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Iya, nama itu doang yang saya ingat. Yang familiar. Saya ulang ya. Apakah A. Muhammad Natsir, B. Susanto Tirtoprojo, ya. Atau B. Sukiman Wirjo Sanjoyo, ya. Atau D. Juanda Kartawijaya. Ya. Muhammad Natsir ya. Muhammad Natsir. Benar. Kita lock di Muhammad Natsir. Untuk 10 juta rupiah, orang yang pertama kali mencetuskan adanya THR keagamaan di Indonesia. Jawabannya adalah C. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Oh, kenal.
Sur, satu tahun 1950. Ya. Gua belum lahir. Ya. Jadi ini program kerja kabinet Sukiman yang dilantik menjadi Perdana Menteri pada April 1951. Nah, iya. Itu masih RIS tuh, Republik Indonesia Serikat. Iya. Karena Anda nggak tahu aja. Iya. Oke, demikian dari acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat hari ini. Terima kasih banyak buat hari ini, para pemirsa. Terima kasih, Kak Cika. Sekali lagi kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat buat para pemenang episode arisan hari ini. Buat ibu-ibu yang mau ikutan, menangin hadiah jutaan rupiah, bisa follow dan DM IG. @arisan_trans7. Saksikan terus arisan hanya di Trans 7. Arisan, kocok terus.